Please klik subscribe and lonceng untuk channel ini. Terima kasih. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di channel saya Budi 26 Vlog. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang pabrikan motor asal Italia, yaitu Aprilia, yang baru saja meluncurkan produk terbarunya nih guys, yaitu Scootic Bergener Adventure ya, Scootic Maxim Bergener Adventure yang diberi label XR GT 200. Nah, bagaimana spesifik detailnya? Yuk kita simak video selanjutnya. Nah, kalau kita lihat dari desainnya, Simatic Aprilia ini dia menjadi sebuah pesaing berat ini untuk Honda ADV ya, yang apa namanya, yang sangat fenomenal itu. Untuk mesinnya sendiri dia menggendong dengan mesin 1 silinder bervolume 174 cc, 4 stroke SOHC, dan menggunakan 4 valve berpendingin cairan, di mana outputnya sendiri mencapai 17,5 horsepower di kitaran mesin 8500 rpm, lalu torsinya mencapai 16,6 Nm di 7000 rpm. Nah, untuk lampunya sendiri dia sudah full LED ya, jadi udah keren banget. Pada bagian stop lamp, dia juga udah full LED dengan tersematkan lampu DRL ya. Nah, untuk lampu sennya dia gabung ya, tidak seperti pada motor bagian si headlampnya, si lampu sen di bagian depan itu terpisah. Nah, untuk pengisian bahan bakarnya dia sudah di bagian depan ya, yaitu di bagian tengah. Jadi motor ini tidak terdapat fitur jack tengah, jadi karena tangki terdapat tangki di bagian tengah. Lalu juga motor ini sudah support soket USB charger ya, jadi sangat berfungsi sekali, terutama untuk kalian yang sering riding jarak jauh. Nah, yang sangat disayangkan adalah pada fitur si bagian pengamanannya atau bagian kuncinya, dia masih menggunakan sistem kunci biasa, jadi belum berpengaruh magnet maupun belum keyless. Lalu untuk bagian si speedometernya dia sudah full digital dengan negatif display ya. Dan untuk keterangan yang ada di dalamnya itu sudah lengkap sekali. Dan motor ini juga dapat dikoneksikan melalui smartphone melalui koneksi Bluetooth ya. Nah, pada bagian bagasi dia mencapai sekitar 25 liter. Jadi cukup besar, yang dimana mampu memuat sebuah helm full face ya. Lalu untuk beratnya sendiri motor ini mencapai 148 kg. Nah, berikut adalah pilihan-pilihan warna dari Aprilia SR GT 200 2022. Tuh kan banyak banget pilihan dari si Aprilia SR GT 200 ini. Oh ya, motor ini dibanderol harga sekitar 550 ribu yen ya, atau sekitar 68 jutaan kalau kita konversi ke rupiah. Jadi cukup mahal karena memang untuk pasaran di Jepang sana harga-harga otomotif cukup signifikan ya, kenaikan harganya itu cukup besar di sana. Nah, begitulah tentang detail spesifikasi motor Scootic Adventure yang terlahir dari Aprilia SR GT 200. Yang dimana kalau ini dibawa ke Indonesia sebagai lawan berat Honda ADV ya. Nah, begitulah tentang video motor tersebut. Terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa klik like, share, and comment. Nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.